Okey, ada satu kisah yang berlaku pada tahun 2015 yang dimana ianya berkaitan dengan seorang lelaki yang dimana dia baru sahaja kehilangan isteri dia kerana isteri dia baru sahaja meninggal dunia dan baru sahaja dikebumikan. Jadi, masa isteri dia tu dikebumikan, dia tidak dibenarkan untuk hadir ke upacara pengebumian isteri dia tau. Sehinggalah 24 jam kemudiannya kerana itu termasuk sekali ke dalam undang-undang agama mereka. Jadi, apabila 24 jam sudah berlalu, lelaki berkenaan pun datang ke kubur isteri dia dan setibanya di dekat kawasan perkuburan tu guys, dia terus meletakkan kepala dia di atas kubur sambil menangis untuk meratapi pemergian isteri tercinta. Akan tetapi, baru je dia letakkan kepala dia, ada sesuatu yang berlaku di situ sehingga membuatkan lelaki berkenaan terus melarikan diri dan kejadian itu berjaya dirakamkan oleh kamera. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat kisah jenayah, seram dan juga misteri. Di dalam video ni terdapat dua kisah yang bakal Kero ceritakan sebentar lagi. And sebelum kita mulakan, jika anda suka dengan konten-konten yang berkonsepkan storytelling, sila tekan butang subscribe di bawah dan kalau tak keberatan, sila tekan butang like sebagai tanda sokongan kepada channel ni guys. Tanpa membuang masa anda semua, let's go. Macam mana aku nak buat kerja ni eh? PC lambat, skrin kecil, skrin rosak, space bar rosak. Ini adalah pengalaman Kero yang dulu, tapi selepas Kero menggunakan Okta, from this to this. So, what is Okta? Okta bukanlah aplikasi yang biasa. Ianya telah dipercayai lebih daripada 40 juta orang di seluruh dunia dan telah wujud selama lebih 13 tahun. Secara asasnya guys, jika anda mempunyai telefon dan sambungan internet, anda sebenarnya dah ready untuk berdagang emas, kripto, saham ataupun apa sahaja yang anda nak berdagang. Okey, kita tengok profit kita untuk hari ini. And wow. Bila kita tengok pelaburan kita berkembang, kita memang seronok gila. And the best thing adalah Okta boleh withdraw dengan pantas. Maksudnya kita boleh mengeluarkan wang jika kita memerlukannya. Dan ianya sangat sesuai untuk pemula. Saya boleh, anyone pun mesti boleh juga kan? Alright, are you ready to make your dream come true? Tekan link yang ada di description di bawah untuk mula berdagang. And jangan lupa untuk gunakan promo code KEROL100 untuk menggandakan deposit anda. Tapi promo code KEROL100 tu hanya untuk masa yang terhad sahaja. Okay? Pada tahun 2015, seorang remaja perempuan yang berumur 16 tahun bernama Nancy Perez dengan secara tiba-tiba terjaga daripada tidur pada waktu tengah malam. Sejurus dia terjaga, dia pun menolehkan kepala dia ke arah kiri dan kanan kerana sekarang ni dia berada di dalam keadaan separa sedar. Dan apabila dia dah sedar sepenuhnya, barulah dia tahu punca kenapa dia boleh terbangun. Dan itu adalah disebabkan dia perlu pergi ke toilet untuk membuang air kecil. So, Nancy pun terus turun daripada katil dan kemudiannya dia cuba untuk berjalan dengan berhati-hati kerana di atas lantai di dalam bilik tidur dia sekarang ni, dekat situ ada beberapa ahli keluarga dia yang lain tidur sekali dekat dalam bilik berkenaan. Akan tetapi mereka tidur di atas lantai lah. Dan apabila Nancy berjaya untuk melepasi mereka semua yang tidur di lantai tu, Nancy terus menuju ke toilet yang berada di belakang rumah. So Nancy ni dia tinggal di sebuah pekan yang bernama La Entrada, yang di mana La Entrada terletak di dalam sebuah negara yang termiskin dan paling berbahaya di dunia, yang di mana ianya adalah Honduras. Walaupun dia hidup di dalam kesusahan, dia rasa bahagia sangat sebab baru-baru ni dia baru sahaja berkahwin dengan seorang remaja lelaki yang dia memang betul-betul sayang dan dia memang betul-betul cinta, yang bernama Rudy. Dan dalam pada masa yang sama, Nancy sedang hamil anak pertama mereka dan dia akan bersalin hanya lagi beberapa bulan sahaja. Dan walaupun kehidupan mereka begitu, mereka sangat-sangat bahagia. Rumah mereka ni guys, boleh dikatakan seperti rumah-rumah di kampung di Malaysia yang dulu, yang di mana toilet ataupun jamban akan berada di bahagian belakang luar rumah. Jadi setibanya di pintu belakang rumah, Nancy membuka pintu, dia melangkahkan kaki dia keluar daripada rumah dan mula berjalan di halaman belakang rumah untuk pergi ke toilet ataupun jamban yang berada di luar rumah mereka. Tapi Nancy tidak berjaya untuk ke sana guys. Keesokan paginya, apabila mak kepada Nancy yang bernama Maria bangun daripada tidur, dia berjalan ke belakang rumah dan di situ dia melihat Nancy sedang terbaring di atas tanah tidak sedarkan diri guys.
Jadi dia pun terus berlari ke arah anak dia dan terus pusingkan badan Nessie untuk menghadap muka dia sambil menepuk-nepuk bahagian pipi Nessie. Eh, Nessie bangun, Nessie bangun. Dan apa yang dia dapati, tiada tindak balas daripada Nessie, guys. Dan terdapat buih keluar daripada mulut Nessie. Mereka sekarang ni tinggal di dalam sebuah negara pengamal agama yang sangat-sangat ekstrim. Sampaikan jika ada apa-apa yang berlaku kepada mereka, mereka tidak akan pergi ke hospital. Mereka akan lebih memilih pergi memanggil paderi untuk datang mengubati mereka. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah dalam kepala Mak Nessie tidak terfikir untuk menghantar anak dia pergi ke hospital. Dia tak terfikir untuk call ambulance untuk datang. Dia tak terfikir untuk panggil doktor untuk tengok keadaan anak dia. Sebaliknya, Mak Nessie memutuskan untuk memanggil paderi kerana mereka semua yang berada dekat situ, yang di mana selepas Mak Nessie terjumpa Nessie yang sedang terbaring tak sedarkan diri tu, dia menjerit meminta tolong ahli keluarga yang lain. Disebabkan jeritan tersebut, satu keluarga mereka semua keluar daripada rumah untuk melihat apa yang berlaku. So, mereka semua yang berada dekat situ semuanya bersetuju untuk memanggil seorang paderi untuk melakukan upacara exorcism. And kepada yang tidak mengetahui apa itu exorcism, exorcism merupakan sebuah ritual untuk menghalau roh jahat yang berada di dalam badan mangsa. Kalau di Malaysia ni, ianya umpama seperti seorang ustaz mengeluarkan jin dalam badan pesakit. Jadi, apa yang berlaku sekarang ni adalah semua ahli keluarga Nessie percaya bahawasanya terdapat roh jahat yang telah masuk ke dalam badan Nessie dan menyebabkan Nessie tidak sedarkan diri, dan disebabkan itulah mereka memanggil paderi untuk melakukan upacara exorcism. Jadi, paderi pun datang ke rumah mereka, paderi melakukan upacara exorcism dan ianya tidak berkesan. So, disebabkan Nessie masih lagi tidak sedarkan diri dan masih lagi terdapat buih dekat mulut dia, Mak Nessie dan ahli keluarga yang lain, mereka semua terus bersetuju untuk menghantar Nessie pergi ke hospital yang terdekat dengan rumah mereka. Dan setibanya di hospital, doktor telah mengesahkan yang Nessie telah meninggal dunia, guys. So, keluarga Nessie pun tanya dekat doktor, eh doktor, apa yang jadi dekat Nessie ni? And jawapan doktor, dia sendiri pun tak tahu apa yang berlaku kepada Nessie. Jadi, dalam keadaan yang pilu, dalam keadaan yang sedih, diorang macam tak percaya dengan apa yang berlaku sekarang ni, keluarga Nessie terus membawa Nessie pulang ke rumah untuk menguruskan upacara pengebumian Nessie. Dan setelah selesai pengebumian tersebut, keesokan paginya, dengan perasaan tidak sabar untuk bersama dengan isteri dia, suami kepada Nessie yang bernama Rudy tadi tu yang Kero cerita pada awal video, setelah dia terjaga daripada tidur, dia terus bersiap dan terus pergi ke kubur isteri dia untuk meratapi pemergian isteri tercinta. Sebabnya adalah Rudy bukan sahaja kehilangan Nessie tau, dia juga kehilangan anak pertama dia yang berada di dalam kandungan Nessie, anak pertama mereka. So, mengikut agama dan adat mereka, jika ada kematian, jasad si mati akan dimasukkan ke dalam sebuah keranda, dan keranda tersebut tidak akan ditanam ke dalam tanah tau, tak tanam ke dalam tanah. Akan tetapi keranda tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah simen blok yang saiznya lebih besar sedikit daripada keranda. Dan setelah keranda yang ada jasad dekat dalam tu telah dimasukkan ke dalam simen blok, mereka akan menyimen keseluruhan simen blok tersebut. Kira macam dia dah lock terus lah dekat dalam tu. Dan benda tu umpama seperti pengebumian mereka tu bukanlah ditanam ke dalam tanah. Akan tetapi jasad si mati disemadikan di atas tanah, di dalam sebuah simen blok seperti di dalam gambar ni, guys. Jadi setibanya Rudy di tanah perkuburan, dia terus mencari simen blok yang mengandungi isteri dia dekat dalam tu. Dan apabila dia menjumpainya, dia terus sandarkan kepala dia di atas simen blok tersebut sambil mengenang pemergian Nessie. Dan hanya dalam beberapa saat kemudiannya, dia terdengar sesuatu di dalam simen blok tersebut, seakan-akan ada bunyi dekat dalam tu. Dan disebabkan perkara itulah, dia terus terdiam sekejap untuk memastikan apa yang dia dengar tu bukanlah mainan minda dia. Dia terdiam untuk memastikan apa yang dia dengar tu betul-betul real. Dan apabila bunyi tersebut kedengaran lagi, dia terus bangun dan terus berlari sekuat hati meninggalkan kubur isteri dia tu, guys. So, cerita dia, sehari sebelum tu, selepas beberapa jam keranda Nessie telah dimasukkan ke dalam simen blok, Nessie secara tiba-tiba tersedar. Sebenarnya dia tak mati pun, dia masih hidup. Actually, apa yang berlaku kepada Nessie sebenarnya tidak jelas tau. Tiada jawapan yang kukuh kepada penyebab kenapa dia boleh secara tiba-tiba tidak sedarkan diri ketika nak pergi buang air kecil di luar rumah selepas terjaga daripada tidur ketika lewat malam tu, yang seperti Kero ceritakan pada awal video tu, guys. Tapi actually ada dua teori yang boleh digunapakai untuk kes ni, guys. Yang di mana, yang pertama, dia mengalami panic attack yang sangat-sangat teruk disebabkan berlakunya tembakan berdekatan dengan kawasan perumahan dia. Dan yang kedua adalah dia mengalami
kataplexi yang sangat-sangat teruk, yang di mana kataplexi ini merupakan satu kejadian yang menyebabkan mangsa secara tiba-tiba otot dalam badan dia tidak berfungsi disebabkan oleh emosi yang tidak dapat dikawal. Kalau kes-kes yang ringan yang biasa berlaku, mangsa dengan secara tiba-tiba gagal untuk mengawal kaki disebabkan oleh otot di bahagian kaki tidak berfungsi. And kalau kes-kes yang berat yang berkemungkinan berlaku kepada Nancy, ianya akan menyebabkan mangsa mengalami paralisis satu badan. Paralisisnya dia akan membuatkan sesebuah anggota badan tidak dapat digerakkan, dan jika ianya berlaku satu badan, maksudnya satu badan tidak dapat digerakkan, dan itu adalah kemungkinan yang berlaku kepada Nancy. So, apabila Nancy ni dibawa ke hospital, Nancy masih lagi bernyawa dan tidak mati. Dan itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh doktor yang berada di hospital. Dan setelah dia dibawa ke upacara pengebumian, setelah dia dimasukkan ke dalam keranda dan dimasukkan ke dalam simen blok, apabila Nancy tersedar, setelah dia terjaga tu, dia confirm-confirm sangat terkejut dengan keadaan sedemikian, dan disebabkan terkejut yang amat sangat, dia menjerit sekuat hati. Walau kuat mana dia menjerit sekalipun, pada masa tu semua orang dah tak ada dekat situ. Semua orang dah balik ke rumah masing-masing. Jadi, dalam keadaan yang sempit, Nancy cuba untuk mengetuk di bahagian permukaan depan muka dia, yang di mana permukaan tersebut merupakan sebuah kaca yang panjang daripada atas sampai ke bawah. So, dalam keadaan yang sempit tu, dia berjaya untuk mengeluarkan tangan dia sedikit dan dia mengeluarkan seluruh tenaga yang ada untuk mengetuk di bahagian kaca tersebut, dan kaca tersebut berjaya dipecahkan dan kaca tu jatuh ke atas muka dan juga mulut dan juga dia punya pipi, and every around dia punya face tu memang ada terkena kaca. Dan selepas kaca tu pecah, sekali lagi Nancy menjerit sekuat hati untuk meminta pertolongan, dan dia berbuat demikian selama lebih 24 jam secara berterusan. Akan tetapi masih sama, ianya hanyalah sia-sia sebab tiada orang yang berada di situ, sehinggalah Rudy, iaitu suami kepada Nancy tu, dia datang, dan ketika dia menyandarkan kepala dia di atas simen blok tu, masa itulah dia terdengar jeritan Nancy meminta tolong, dan disebabkan terkejut yang amat sangat, dia terus berlari untuk meminta tolong. Dan sekarang ni keadaan jadi kecoh gila. Seluruh ahli keluarga Nancy datang semula ke tanah perkuburan dan meminta tolong kepada orang ramai untuk memecahkan simen blok dan mengeluarkan keranda Nancy. Dan setelah Nancy dikeluarkan daripada keranda, Nancy masih lagi mempunyai denyutan nadi. Akan tetapi ianya sudah semakin lemah, dan mereka terus mengejarkan Nancy ke hospital. Akan tetapi sekali lagi ianya sudah terlambat guys. Kali ini Nancy betul-betul meninggal dunia disebabkan kekurangan oksigen. Secara terang-terangan pihak hospital memang bersalah dalam hal ini, terutama sekali doktor yang mengesahkan Nancy meninggal dunia ketika Nancy dibawa ke hospital untuk pertama kalinya yang tadi itu guys. Pada malam Christmas 24 Disember 2011, seorang wanita yang bernama Zazel Preston berumur 26 tahun duduk di atas katil dekat rumah dia yang berada di Anaheim, California. Dia duduk di atas katil sambil membalut hadiah Christmas untuk anak-anak dia. Dekat sebelah dia pada masa tu adalah anak ketiga dia yang baru sahaja dia lahirkan pada 7 minggu yang lepas, yang di mana baby tu berumur 7 minggu lah sekarang ni. Christmas ni sangat-sangat bermakna untuk Zazel dan juga sangat-sangat bermakna untuk suami Zazel yang bernama William Wallace, yang di mana ianya bukan hanya disebabkan oleh kelahiran anak ketiga mereka sahaja. Christmas ni juga merupakan Christmas yang pertama yang diraikan secara bersama-sama oleh mereka berdua, kerana mereka berdua baru sahaja berbaik. Mereka dah berkahwin selama 3 tahun, akan tetapi selama 3 tahun tu jugalah hubungan antara mereka berdua ni sangat-sangat teruk guys. Asyik-asyik gaduh sehinggalah ianya boleh menyebabkan kepada kekerasan fizikal. So pada awal tahun 2011 tu, pada tahun tu selepas Zazel mendapat tahu yang dia tengah mengandung anak ketiga mereka, perkara itulah yang membuatkan hubungan mereka menjadi baik semula guys. Mereka just ketepikan kesemua kesilapan yang dilakukan antara mereka berdua tu. Mereka just nak fokus untuk melahirkan anak ketiga mereka, dan mereka just nak fokus untuk membesarkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Jadi selepas Zazel dah siap membalut hadiah-hadiah yang mahu diberikan kepada anak-anak dia pada keesokan harinya, dia pun terus turun daripada katil dan terus mengangkat baby dia yang dari tadi baring di sebelahnya, dan Zazel terus menuju ke ruang tamu. Setelah dia tiba di ruang tamu, dekat ruang tamu tu guys, suami kepada Zazel dan juga kedua-dua anak mereka yang lebih besar daripada baby tadi, yang di mana kedua-duanya perempuan berumur 3 dan juga 8 tahun, mereka semua tu sebenarnya tengah tunggu Zazel dari tadi guys, kerana kejap lagi mereka akan menyambut malam Christmas bersama-sama dengan jiran sebelah rumah mereka guys. Jadi setelah Zazel dan baby tiba di ruang tamu tu, mereka terus pergi ke rumah jiran sebelah. Pada keesokan harinya, iaitu hari Christmas, kedua-dua anak perempuan Zazel bangun daripada tidur lebih awal
daripada hari-hari yang biasa kerana mereka semua ingin menyambut Christmas bersama-sama. Maka setelah mereka bangun, mereka pun terus berlari dengan laju menuju ke ruang tamu. Dan di ruang tamu pada ketika itu, Zazel, William dan juga anak ketiga mereka sudah duduk di atas sofa sambil menunggu anak-anak yang lain lah, budak berdua tu. Keadaan dekat ruang tamu pada masa tu sudah dipenuhi dengan hiasan dan dekorasi Christmas, yang di mana jika mengikut adat mereka, kebiasaannya beberapa minggu sebelum mereka menyambut Christmas, mereka sudah mula meletakkan hiasan-hiasan di dalam rumah mereka seperti pokok Christmas, lampu raya yang sama macam lampu raya dekat Malaysia ni, bunga-bunga diletakkan di dinding, stokin kaki sempena Christmas yang diisi dengan jajan akan digantung di sekitar ruang tamu dan sebagainya, guys. Jadi mereka berdua berlari kegembiraan di sekitar ruang tamu kerana itu adalah sambutan Christmas yang pertama yang mereka rasa, kerana sebelum ni mereka tidak pernah menyambut Christmas bersama-sama dengan mak bapak mereka. Dan setelah berlari satu ruang tamu tu, mereka berhenti betul-betul di hadapan pokok Christmas, yang di mana di bawah pokok Christmas pada masa tu terdapat hadiah-hadiah yang telah dibalut oleh Zazel pada malam hari sebelumnya. Jadi mereka mengambil hadiah mereka yang pertama tu, dan setelah diambil, mereka memandang ke arah ayah mereka iaitu William, yang memang dari tadi sedang memerhatikan gerak-geri anak-anak dia. Dan William pun menganggukkan kepala dia sebagai tanda yang mereka berdua dah boleh buka hadiah tersebut lah. So mereka berdua pun terus koyakkan balutan hadiah tu dengan perasaan yang sangat-sangat gembira. Dan setelah dibuka, mereka berdua menunjukkan hadiah yang berupa mainan baru tu kepada mak bapak mereka lah. Dan pada masa tu William cakap, wow, cantiknya mainan anak ayah ni. Dan mereka berdua menjerit ke arah mak mereka pula, mak tengok ni, cantik tak mainan ni. Zazel pada masa tu hanya duduk di sofa, guys. Zazel just berdiam, tidak mengeluarkan sebarang kata-kata, and Zazel seolah-olah tidak menghiraukan apa yang anak-anak dia katakan, guys. Jadi setelah beberapa ketika Zazel tidak menghiraukan kata-kata anak dia, anak mereka yang berusia 8 tahun terus pusing ke arah William dan terus bercakap dengan William macam gini, guys, kenapa dengan mak tu ya? And bila William dengar yang anak dia cakap macam itu, dia terus pusingkan kepala dia ke arah Zazel. Dia terus cakap dekat anak-anak dia yang mak mabuk sangat tu, tu yang dia diam je dari tadi, habis rosak kita punya sambutan Christmas pagi ni. So bila budak-budak tu dengar suara bapak dorang macam itu, budak-budak tu seolah-olah sudah mengerti yang di mana mak bapak dorang sekarang ni tengah berada di dalam keadaan yang masalah, tau, bermasalah. Maksudnya mereka berdua sedang bergaduh. Itu pasal bapak dorang cakap macam itu. Mereka dah terbiasa dengan situasi macam gini. Jadi bila dorang dengar suara bapak dorang cakap macam itu, diorang dah tahu apa yang diorang perlu buat, yang di mana dorang just ignore je dan dorang terus pergi dekat pokok Christmas di ruang tamu rumah mereka tu, sebab dekat situ ada banyak lagi hadiah yang mereka belum buka. Dan mereka buka satu persatu dengan perlahan tanpa mengeluarkan bunyi yang terlalu kuat, and mereka berdua pun just diam je, tidak mengeluarkan sebarang kata-kata. Situasi sekarang ni berada dalam keadaan yang macam dingin, tau. Ketika jam menunjukkan lebih kurang pukul 9 pagi, selepas hampir kesemua hadiah telah dibuka, William bangun daripada sofa. Dia berjalan masuk ke dalam salah satu bilik di rumah mereka dan membuat satu panggilan. Beberapa minit kemudiannya, pintu rumah mereka diketuk dengan sangat kuat. Cerita dia, guys, pada malam semalamnya, selepas Zazel dan William balik ke rumah daripada rumah jiran mereka, Zazel dan William actually telah bergaduh besar. Dan setelah anak-anak mereka tidur, pergaduhan di antara mereka berdua tu menjadi lebih keras, yang melibatkan fizikal. Dan jiran-jiran masih teringat lagi yang di mana pada waktu lewat malam, mereka ada terdengar satu kekecohan yang berlaku, dan kekecohan tersebut datangnya daripada rumah Zazel dan William. Jadi sehingga pada satu ketika tu, guys, ketika mereka sedang bergaduh, Zazel berjaya untuk keluar daripada rumah mereka, dan Zazel cuba untuk lari daripada rumah tu. Kan tetapi William berjaya untuk mengejar Zazel dan mengheret Zazel masuk ke dalam rumah semula, dan kekecohan terhenti. So pada keesokan harinya, iaitu pada pagi Christmas tu, Zazel dan William menuju ke sofa di ruang tamu rumah mereka bersama-sama dengan baby mereka yang berusia 7 minggu tu, guys. Dan mereka duduk dekat situ sambil menunggu anak pertama dan anak kedua mereka untuk bangun. Dan setelah budak berdua tu bangun dan mereka memeriahkan pagi Christmas dengan berlari sambil menjerit kegembiraan, actually pada masa tu, guys, Zazel sudah tidak bernyawa kerana pada malam Christmas tu dia telah dipukul sehingga mati oleh William. Dan setelah William mendapati yang Zazel sudah tidak bernyawa, pada malam tu juga dia pergi heret Zazel punya mayat ke ruang tamu, dan dia pergi dudukkan Zazel di atas sofa dan memakaikan cermin mata hitam di mata Zazel untuk memperdayakan anak-anak dia seolah-olah seperti Zazel tu masih lagi hidup. Jadi sepanjang pagi tu, anak Zazel dan William yang berusia 3 dan juga 8 tahun tu, mereka membuka hadiah mereka, menunjukkan hadiah mereka kepada mak mereka dengan penuh kegembiraan, dan mak mereka tidak respon dengan panggilan mereka. Rupanya mak mereka dah mati sepanjang masa tu. Jadi lebih kurang pada pukul 9 lebih tu, selepas William dah dapat rasakan yang penipuan dia ni macam dah tak boleh nak bertahan lama disebabkan anak-anak mereka kerap menanyakan perihal mak mereka, kenapa dengan mak mereka, asal mak mereka diam. Jadi pada masa itulah dia membuat panggilan 911 dan melaporkan yang isteri dia iaitu si Zazel tu telah mabuk sepanjang malam sehingga terjatuh dan terhentak kepala dia di atas meja yang
berkaca dan mengalami kecederaan. Jadi beberapa ketika kemudian, polis dan paramedik pun datang mengetuk pintu rumah mereka, dan setelah mereka masuk dan melihat keadaan Zazel, dari situ mereka dah tahu yang William membuat statement palsu dan ada benda yang William sorokkan. Setelah kantoi hasil sumber maklumat daripada jangjiran, William telah dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun manakala anak-anak mereka telah dijaga oleh mak bapa Zazel, guys. So, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like. Thank you for all your support. See you on next video. Assalamualaikum.